masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Kisah seorang wanita yang menerima hadiah motosikal jenis Yamaha Y15Y suku daripada Ebit Liu nampaknya terus hangat menjadi perbualan netizen. Mana tidaknya, wanita dikenali sebagai Amy itu dikhabarkan bekerja sebagai walker Foodpanda demi membesarkan seorang cahaya mata selepas lama terpisah dengan suaminya. Pada Selasa, seorang lelaki dikenali sebagai Fakhrul Rosli tampil bersuara mendedahkan bahawa dia masih suami kepada wanita tersebut dan menafikan mereka telah berpisah. Dia juga turut menegur Ebit Liu yang dikatakan tersalah fakta berkenaan hubungan rumah tangganya, namun berkata mereka kini dalam proses penceraian di mahkamah. Lebih panas, dia mendakwa Ebit Liu sekadar membuat konten apabila menyuruh isterinya berpakaian seragam pekerja Foodpanda sambil mendukung anak sebelum video pemberian motosikal itu tular di media sosial. Pada Selasa malam, Fakhrul nampaknya membuat pusingan Yu apabila dia memuat naik permohonan maaf kepada Ebit Liu atas dakwaan yang dibuat sebelum ini. Saya mohon maaf atas apa yang saya katakan berkenaan tuduhan Ustaz Ebit Liu hanya membuat konten sahaja adalah tidak benar dan tidak sengaja sama sekali. Wallahu, saya sendiri pun tidak tahu dan merendah diri memohon maaf atas semua kesilapan saya, ujarnya menerusi Instagram story. Dalam kenyataan itu, dia juga memaklumkan sudah bercerai dengan isterinya selepas hadir ke mahkamah pada Selasa petang. Berkenaan dengan status saya dan Amy, kami bukan lagi suami isteri setelah dapat keputusan daripada mahkamah sebentar tadi. Saya mohon maaf sekali lagi untuk Ustaz Ebit Liu atas statement yang saya dah buat baru-baru ini. Benda ni first terjadi dalam hidup saya, of course rasa hilang kawalan tu membuat dalam diri saya dan terus buat sesuatu keputusan dengan perasaan yang bercelaru dan tanpa berfikir panjang. Saya juga memohon maaf kepada bekas isteri saya atas apa yang terjadi sekarang ni. Maafkan saya sekali lagi. Untuk info, saya masih duduk berdekatan bekas isteri saya supaya senang untuk kami uruskan anak sama-sama. Doakan yang terbaik, tulis Fakhrul. Sebelum ini, Ebit Liu dalam posting Instagram berkata dia berjumpa Amy yang sudah lama terpisah dengan suaminya sebelum menghadiahkannya sebuah motosikal Y suku. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan lonceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.